belajar tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini Miss mau review Ad-Darsul Ashir Al-Jihad. Pelajaran ke-10, arah mata angin. Teman-teman, di tengah ini adalah pusatnya, ada Al-Madrasah. Di atas, Shimal, utara. Di bawah, Janubun, selatan. Di sebelah kiri, Syarkun, timur. Sebelah kanan, Gorbun, barat. Di Shimal ada Al-Bait. Di Janub ada Al-Matar. Di Syarkun ada Al-Masjid. Di Gorbun ada As-Suq. Nah, sekarang Miss mau tanya sama teman-teman ya. Aina Al-Bait? Jawabannya, Al-Bait Shimal Al-Madrasah. Aina al-matar? Jawabannya, al-mataru janubul madrasah. Aina al-masjid? Jawabannya, al-masjid syarkul madrasah. Aina as-suq? Jawabannya, as-suq gurbul madrasah. Paham ya teman-teman ya? Selanjutnya, latihan. Di pusatnya ada Mekah. Di atas ada Al-Ardan. Di bawah ada Al-Yaman. Di sebelah kiri ada Pakistani. Di sebelah kanan ada As-Sudan. Nah, teman-teman, silakan dikerjakan ya latihannya di buku tulis. Dan teman-teman, diisi bagian yang kosong. Dan teman-teman, pilih Shimal, Janub, Syarkun, dan Gorbun. Semoga teman-teman bisa mengerjakan latihannya ya. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.